Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan salah satu judul dari sehatq.com, yaitu jangan sepelekan manfaat asam jawa untuk kesehatan Anda. Tahukah Anda jika manfaat asam jawa ternyata beragam? Tumbuhan yang sering disebut sebagai tamarin ini ternyata mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh serta berpotensi melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Tentu manfaat ini bisa didapatkan dengan maksimal apabila Anda mengonsumsinya melalui cara yang sehat. Makan permen atau minuman kemasan rasa asam jawa tidak akan memberikan manfaat tanaman ini secara maksimal. Manfaat asam jawa didapatkan dari kandungan nutrisinya yang beragam. Dalam sekitar 130 gram asam jawa terdapat kandungan nutrisi sebagai berikut. Vitamin B1 34% dari rekomendasi konsumsi harian. Vitamin B2 11% dari rekomendasi konsumsi harian. Vitamin B3 12% dari rekomendasi konsumsi harian. Kalium 22% dari rekomendasi konsumsi harian. Magnesium 28% dari rekomendasi konsumsi harian. Zat besi 19% dari rekomendasi konsumsi harian. Kalsium 9% dari rekomendasi konsumsi harian. Fosfor 14% dari rekomendasi konsumsi harian. Serat 6 gram, protein 3 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 69 gram, dan kalori 287 kcal. Kandungan karbohidrat dalam asam jawa tersimpan dalam bentuk gula yang banyaknya hampir sama dengan 17 sendok teh. Jumlah gula tersebut cukup banyak untuk buah yang disebut asam. Di balik ukurannya yang tidak seberapa besar, manfaat asam jawa untuk kesehatan ternyata cukup beragam sebagai berikut. Pertama, memperlancar pencernaan. Salah satu manfaat asam jawa untuk kesehatan adalah untuk melancarkan pencernaan. Bagi Anda yang sedang mengalami konstipasi, penggunaan asam jawa untuk mengatasi sembelit sebenarnya secara tradisional sudah sering dilakukan oleh masyarakat di benua Afrika. Mereka biasanya mencampur asam jawa dengan lemon dan madu atau meminum air rebusannya. Yang kedua, bersifat anti radang dan berpotensi mengurangi nyeri. Tidak hanya buahnya, kulit asam jawa juga berpotensi mengurangi peradangan dari rasa nyeri di tubuh. Pada penelitian yang dilakukan pada hewan uji, kedua manfaat ini ternyata terbukti. Namun tentu saja masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat asam jawa ini secara klinis. Yang ketiga, mampu mengontrol diabetes. Pada sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan uji, asam jawa terbukti memiliki kemampuan anti-diabetes. Manfaat asam jawa ini didapatkan dari ekstrak bijinya yang mampu menurunkan kadar gula darah puasa pada hewan uji tersebut. Yang keempat, mempercepat penyembuhan luka. Kulit dan daun asam jawa seringkali disebut dalam literatur yang membahas mengenai penyembuhan luka maupun abses atau nanah. Secara tradisional, manfaat asam jawa ini biasanya didapatkan dengan cara merebus atau menumbuknya menjadi bubuk untuk kemudian dioleskan ke luka. Namun perlu diperhatikan lagi jika Anda ingin mencoba cara tradisional tersebut. Sebab ada risiko lain yang mungkin muncul, terutama apabila daun dan batang asam jawa yang digunakan kurang bersih. Yang kelima, kaya antioksidan. Antioksidan berperan penting untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung. Kandungan antioksidan dalam asam jawa juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang keenam, juga bersifat antibakteri. Ekstrak asam jawa pun berpotensi membasmi berbagai bakteri yang bisa menyerang tubuh. Bakteri yang dimaksud diantaranya adalah Salmonella typhi, yang merupakan penyebab demam tipoid. Kemudian Staphylococcus aureus, yang bisa menimbulkan infeksi pada kulit.
Kemudian Bacillus subtilis yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Agar kandungan nutrisinya tidak banyak yang hilang atau tertutup oleh bahan-bahan lain, cara terbaik untuk mendapatkan manfaat asam jawa adalah dengan mengonsumsinya dalam keadaan mentah. Anda cukup mengupas kulit asam jawa dan membersihkan serabut-serabut yang menutupi buah asam jawa tersebut, kemudian mengonsumsinya. Perlu diingat, terlalu banyak mengonsumsi asam jawa berisiko meningkatkan kadar gula darah dan bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Jadi konsumsi secukupnya saja. Jangan sampai usaha untuk mendapatkan manfaat asam jawa justru berbalik menimbulkan gangguan untuk kesehatan kita. Demikian tadi kami telah menyampaikan tentang manfaat asam jawa dengan judul Jangan Sepelekan Manfaat Asam Jawa untuk Kesehatan Anda. Materinya kami dapatkan dari sehatq.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.